Nah, sahabat Bipos, tentu kita paling sulit untuk mendapatkan madu yang asli. Kebiasaan kita bisa mendapatkan madu ini pun sudah ada campuran-campuran. Nah, kebetulan aku jalan-jalan ke Pasar Palam, Banjarbaru. Ini mendapatkan madu asli. Ini ada dua jenis, yaitu madu kalulut, agak hitaman, dan madu lebah. Kita bisa melihat dari sisi jenis keasliannya, ini kita bisa penutup dari botol ini menggunakan plastik, bahkan sudah mengembung. Nah, ini mengembung. Oh, ternyata kata beliau apabila menggunakan tutup yang lepas, itu bisa lepas. Nah, ini didapatkan dari daerah mana tadi, Cel? Hutan Belimbing, Pengaron, naik lagi ke atas. Dan jadi dari 3 jam. Jadi Acil diantari gak, Cel? Oh, itu memang Sidin biasa minta jualkan juga kayak toh. Dari harga berapa, Cel, ini, Cel? Kalau yang ini, yang untuk madu belebah, itu yang madu kalulut. Madu lebah 40, ya kalau ini 60. Oh, ini 60. Nah, kalau botol kecil, kalau ini harganya berapa se ini? 175. Nah, ini 175. Nah, ini. Tentu khasiat daripada madu ini sudah kita ketahui, bisa mengobati beberapa penyakit. Bahkan jelas di dalam Al-Quran pun disebutkan dalam perut lebah itu mengeluarkan madu dan menghasilkan khasiat-khasiat yang bagus untuk kesehatan. Beliau memang sangat terbatas memiliki ini. Kebetulan nih cuma 2 botol beliau punya. Nah, sahabat Bipos, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.